Sekjen PDI Perjuangan. TPS dan proses perhitungan terus dilakukan dan mencermati terhadap berbagai hasil dari quick count yang telah dilakukan, maka sikap dari DPP PDI Perjuangan adalah yang pertama, ya kami mengapresiasi terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan penuh antusias untuk datang ke TPS dan pemilu bisa berjalan dengan lancar meskipun awan gelap demokrasi itu tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus mengikuti seluruh tahapan-tahapan penghitungan sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa yang dipakai adalah berdasarkan proses rekapitulasi yang bersifat berjenjang dari TPS ke atas. Kemudian yang ketiga, bahwa DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir, suara rakyat adalah suara kebenaran. Karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan relawan, saksi, dan kerjasama dengan P3, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan suatu fakta-fakta yang di lapangan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi. Karena baru kali ini pasca reformasi, pemilu diwarnai dengan suatu gerakan civil society diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi para guru besar secara luar biasa. Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu baik dari proses maupun dari hasil dari pemilu itu sendiri. Untuk itu kami akan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus. Tidak hanya terdiri tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, kemudian para pakar berkaitan dengan demografi, kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada. Dan tim khusus ini tentu saja juga menampung dari pihak-pihak yang punya interest yang begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat dari sementara hasil quick count, meskipun quick count KPU sendiri mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tetapi muncul begitu banyak pertanyaan. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi, kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan-persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami lihat. Kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur-Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan.